Final online ya, ya online lah. Online. Cuma dari segi implementation tu kita tak decide lagi macam mana, tapi ikut pengalaman yang lepas kita buat online and then all the submissions must be through e-learning lah. Alright, maybe kita akan buat dua part lah, part 1 dan part 2. Contoh kita ada 4 soalan, we have 4 questions and then part 1 dalam part 1 kena jawab belah pagi dan part 2 soalan 3 dan 4 dan 5 tu kena jawab belah petang. So the whole day tu kena habiskan satu subjek lah. Alright, nanti minta skema jawapan. Nanti saya bagi. Saya pun tak buat lagi skema dia. Nanti saya bagi bila dah siap nantilah. Time final perlu tunjukkan matrik tak? Yes, kena ikut pengalaman lepas, kena kita ada kegabungan asynchronous dan juga synchronous. Apa maksudnya tu adalah synchronous maksud kita bagi tempoh dalam 10 ataupun 20 minit. 10 minit cukup. 10 minit untuk first start lah. Bila dia bagi 10 minit untuk you kena buka video, tunjuk muka dan juga tunjuk sekali dengan slip dan juga kad matrik lah. Alright, and then lepas tu baru kita akan leave, let you complete ataupun finishkan, habiskan soalan yang kita bagi masa lah. Alright, kami tak dapat kad matrik lagi. Tak dapat. Okay, so tak dapat tak apa, boleh guna slip ataupun apa-apalah. IC kan, tunjuk. Sample final exam paper boleh upload. Sample final exam nanti kita akan bagilah. Alright, nanti untuk final exam punya nanti saya akan explain macam mana dia punya working ataupun workflow, the timeline dia. Alright. Nanti saya akan explain macam mana nanti. Sebab sekarang ni kita kena ikut school. School tak bagi briefing lagi untuk implementation untuk final exam nanti, sebab space kena follow perdana. Alright, perdana pun dia orang pun tak decide lagi macam mana nak buat kan. So tunggu je lah. Alright, apa-apa makluman nanti saya akan beritahu. Alright, so kita tengok this topic. Alright, saya ada beberapa soalan yang berkaitan dengan topik distributed force. Okay. So basically soalan biasanya dia akan kita nak kena dapatkan dia punya location of centroid X, Y and Z. Alright, location of centroid. And then macam ni kita dapatkan location of centroid and then kita kena separate part by part lah. Alright, sebab kalau kita nak dapatkan location of centroid for the whole body tu susahlah kan, sebab dia punya bentuk objek tu bukan fix kepada satu bentuk yang memang dah ada formula. Alright, dan sebab tu kita kena saya record, sebab tu kita kena buat pecahkan satu-satu part by part untuk kita totalkan semua based on equation yang ada and then kita boleh dapat dia punya centroid. Okay, so kita tengok the first part. Kalau kita tengok di sini, berapa part yang kita nak pecahkan? How many parts we can separate? Let's say this is first part. Okay, nombor satu. And then, nombor dua kita nak letak yang mana? Let's say kita letak yang ni, nombor dua. Okay. And then this is number trigger. Yang rectangular ni. Sini nombor tiga. Yang separuh ni empat. Alright, yang separuh ni ada empat. Dan yang bulatan yang kita tak nak ni adalah 5. Yang 5 ni kita kena subtractkan dia. Sebab kita tak nak, kita kena subtractkan dalam table. So kita nak dapatkan X, Y and Z. Okay. So macam mana nak dapatkan X, Y, Z? Dan macam biasa buat table lah. Buat table. Apa table yang kita ada? Okay, so
Let's say this is part yang kita dah pecahkan, and then this one kita nak kena dapatkan delta A, alright. Unit dia bagi dalam millimeter kan, so this is one of course lah kita kena buat dalam bentuk millimeter. And then yang ni adalah X dalam millimeter, and then this is Y millimeter juga, Z pun dalam millimeter. And then kita kena, kita ada X darab dengan delta A, okay. X darab dengan delta A, kita ada juga Y darab dengan delta A, dan juga kita ada Z darab dengan delta A. That is our part lah. So part number one. Ini kan number one kan. So berapa dia punya formula of area? 100 darab dengan 260 kan? 100 darab dengan 260 sama dengan 260 betul, 260. And then how about X? X macam mana kita nak consider? Dia mesti daripada center of origin kat sini kan. And then X ni kalau yang ni 100, maksudnya center of X ni dia mesti half lah, separuh. So X masih positif lah, dia meng, objek tersebut berada dalam kedudukan positif X axis. Jadi dia mesti berapa X? 50 kan? Must be 50. 50. Okay. And then Y. How about Y? How about Y? Kosong. Kosong kan? So kita tak ada nilai Y. Z berapa? 1, 3, kosong kan? 130. Jadi darab teruslah. A darab dengan X berapa? 26000 darab 50. So kita dapat 1.3 juta betul? Satu, dua, tiga, empat, lima. Betul? Berapa kosong? 1,1,3,0,0,0,0,0. And then Y, of course, 0 lah. 0. And then untuk Z delta A berapa? 26,000 darab 1,3,0. So kita dapat 3,3,8,0,0,0,0. 3,3,8,0,0,0,0. Betul? So this is our part number one. Okay, part number two pula. Kat mana part number two? Kat sini kan? Okay, part number two pula. So part number two, kita ada rumus of triangle kan? So 1/2 kena darab dengan jarak, distance dia 100 darab dengan tinggi 260. So sama dengan 1,3,0,0,0. Itu adalah area. Macam mana nak tentukan X? Berapa X? X untuk part nombor 2. Satu per tiga ataupun dua per tiga? Ingat eh, kalau kita ada segi tiga, tak kisah macam mana, bucu yang kat sini dia mesti consider as zero lah. Maksudnya kita start dari sini. Mana-mana bentuk pun kalau kita terbalikkan dia, dia mesti start dari sini. Jadi, macam location of triangle ni, dia mesti 1/3 daripada contoh this is L. This is pun L. So 1/3 daripada L. Kat sini pun 1/3 daripada L. Kalau dia bentuk macam ni pun sama juga. Alright, kedudukan dia mesti 1/3. This is 1/3. Okay. Let's say contoh kalau kita punya origin berada pada dekat sini. Okay. This is our origin. So berapa dia punya
apa dia punya center. Kalau kedudukan triangle dia macam ni, center of X berapa? Dia mesti 2 per 3. Betul? Kalau center of Y, dia mesti negatif 1 per 3. Faham? So, kalau perlukan yang nombor 2 ni, maksudnya dia mesti 1 per 3 lah positif kan? 1 per 3 daripada 100. Alright, 1 per 3 daripada 100 dan kita ada 33.3. Okay, clear. Untuk Y pula berapa? Y pun sama kan? Dia 1 per 3. Ini dia punya center of triangle. So, 1 per 3 daripada ketinggian dia 260. Sama dengan 86.7. Okay. 86.7. And then, Z berapa? Z must be 0. And then, kira lah. Dapatkan dia punya X delta A, Y delta A, Z delta A. So, how about X? 13000 darab 33.3. Berapa dapat? 432900, betul? 432900. Okay? 432900. How about Y? 13,000 darab dengan 86.7. 112,7100, betul? 112,7100. And then last one, since Z is 0, maksudnya kat sini pun 0 lah. Itu adalah part number 2. Okay. Tak faham, tanya terus eh. Okay, part nombor 3 kat mana kita consider kat sini kan? Part nombor 3. Okay, so area of part nombor 3. So kita ada 260 darab dengan 260 sama dengan 67600. Okay, and then how about X? Berapa? How about X? X berapa? X 1 per 2? Betul eh? Tengok betul-betul. X berapa? Ada tak nilai X? Sebab kedudukan kosong. Yes, kedudukan rectangular tu berada pada betul-betul berada pada satas Z. Okay, so maksudnya kosong lah. Okay, and then how about Y? Y berapa? Satu, tiga, kosong. Okay, good. And Z, berapa Z? Satu, tiga, kosong juga kan? Okay, and then kira lah berapa? 67600 yang dikod, this one kosong. And then 67600 darab dengan 130. So dapat 8788000. And last one sama. Itu adalah part number 3. Part number 4, yang mana kita ambil yang separuh yang atas ni. Separuh bulatan. So, number 4 dia kat sini. Okey, yang separuh bulatan pula, berapa rumus dia? Apa rumus bulatan untuk area? Pi R squared over 2, betul? Separuh bulatan. Pi R squared over 2. This is our area kalau separuh bulatan. Jadi area untuk separuh bulatan adalah 1 pi darab dengan R. R dia berapa? R dia
Satu, tiga, kosong. Satu, tiga, kosong. Square over 2. Okey, dan kita akan dapat dalam, kalau dalam bentuk 2, 6, 5, 4, 6 betul. 2, 6, 5, 4, 6. That is our answer. Okey, kalau X, harba X, dia still berada pada atas Z, then this is must be 0 lah. Kalau Y berapa? Macam mana nak dapatkan dia punya center of Y from origin? Okey, ingat biasanya rumus dia akan dia akan bagi kedudukan Y center dia must be, kalau kedudukan Y macam ni, centernya kedudukannya adalah 4R over 3 pi. Ni center. Jadi kalau kita kat sini, this is our center, betul? So, dekat sini mesti 4R over 3 pi kan? So, tapi since kita nak kira dia punya center daripada O, so kena tambah dengan 260. Okay, 260. Jadi, jawapannya adalah dia mesti 260 tambah dengan 4R over 3 pi. So, 4R, R-nya adalah 130 over 3 pi. So, berapa jawapan dia? Cuba kira berapa? What is our answer? 315. Okay, point 1. So, 315 lah. 315. So, that is our answer. And last one, kita ada Z. How about Z? Z, there must be separuh lah daripada sini. Then, kita ada 130. Okay, and then kira yang ni kosong. Okay, yang mana? Yang Y delta A berapa? 315 darab 26546. 8. 361990. Betul. And last one. 130 darab 26546. Kita akan dapat 345. 345-0980. Okay. Clear. And last part adalah part nombor 5 yang this one. Nombor 5. Yang ni disebabkan this is one, this is hole, maksudnya kita tak nak. Kita tak nak, maksudnya dia punya area must be negative lah. Area of part nombor 5 must be negative. So, rumus bulatan adalah pi r square kan. Jadi, kita kena letak negative pi 50, R adalah 50 square. So, sama dengan negatif 7854. And again, X must be 0. And how about Y? Y, there must be 260 kan? Daripada center, daripada origin to center of bulatan tu. So, 260. Last one, dia ada Z. How about Z? 130. So, this is 0. Okay, and then negative 7854 darab dengan 260, kita dapat negative 204. 2040. And last one, kita ada negative 7854 darab dengan 130. Kita akan dapat negatif 102 1020. Okey, clear setakat tu. Ada soalan tak nak tanya? Ada eh? Semua faham eh? Okey, so dah dapat yang tu dan kita totalkan dia lah.
totalkan dia berapa dia punya summation. Oh, dia sepatutnya kena ada satu dekat bawah lah, senang. Okey, summation dia. Summation. So, berapa summation of A? Saya letak atas lah, senang. Berapa summation of A? Cuba kira. Satu, kosong, satu, lapan, sembilan, dua. Betul? Satu, kosong, satu, satu, dua, lima, dua, lapan, sembilan. Betul? Satu, dua, lima, dua. Berapa tadi? Dua, lapan, sembilan. Betul? Satu, mana satu betul ni? 101892 ataupun 125289. Oh, 292 pula. 292. Ini kot accurate kan? 292. 125292. Tu adalah kita punya A lah. Summation of delta A. How about yang ni tak perlu kira lah. Tak perlu, tak perlu. Yang kita, sebab kita nak dapatkan yang X delta A. Kira yang X delta A berapa? This one, 13000 tambah 432900 berapa? Semua ni, this one. Kira this one berapa? 173, betul? 173 2900. 2900, betul? Okey. Y delta A berapa? Satu, satu, dua, tujuh, satu, kosong, kosong. Tambah semua ni. Aduh, banyaknya nombor. Ni this one tolak. Satu, enam, dua, tiga, lima, kosong, lima, kosong. Betul? Satu, enam, dua, tiga, lima, kosong, lima, kosong. Yes. And last one. Z delta A kita akan dapat. Satu, empat, lima, sembilan. 7960, betul? 7960. Okay, good. So, tu adalah kita punya jawapan dan nak dapatkan centroid X, dia mesti summation of X delta A divided by summation of delta A. Okay, sama dengan kita dapat tadi berapa? 173290. 173290 bahagi dengan delta A 125292. So berapa delta X, X berapa kita punya centroid of X? 13.83 mm, kan? Betul? So, this is our answer for X. Okay, answer for Y pula. Sama juga, summation of Y delta A, kita ada 162350. Bahagi dengan 125292 dan kita dapat
129.6 millimeter. So this is our answer for X, Y, and last one Z. 14116. Betul tu jawapan dia? 116 ke 129? Oh, Z eh? Z saya tengok. Okay. Z 116 eh? 14597960. 14597960 bagi 125292 dan jawapannya ada 116.5 milimeter. So this is our answer. Okay, dapat 10 markah. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Semua faham? Nombor tu banyaklah. Kalau rasa macam banyak, convert dulu dalam bentuk meter. Tak ada masalah. Okay? Ataupun nak kurangkan, convert dalam bentuk cm. Saya rasa cm better kot. Kalau meter dah akan jadi nombor banyak perpuluhan pula. Okay? Alright, kita tengok next question. Yang ni soalan nombor 5 biasanya. Ni soalan tadi. Okay, this one. This is question number 5. Soalan pilihan soalan nombor 5. Okay. Sama juga, sama bezanya adalah yang ni bentuknya adalah composite body. Composite body dia lebih kepada volume. Kalau composite of shape, dia lebih kepada area. Alright? Dia lebih kepada area. Okay, so soalan ni dia nak dapatkan di centroid X, Y dan Z of the composite body shown in figure question 5. Okay, dia bagi dalam bentuk kedudukan composite body ada top view kan daripada situ. So, memang slide hanger. Hanger slide. Nampak separuh? Kejap saya stop. Dah nampak penuh dah. Nampak penuh dah. Nampak penuh dah, jap. Ini dah penuh dah. Okay. Okay, so soalan ni sama juga. Kita kena buat table lah. Table kita kena bahagikan kepada beberapa part dulu. So, berapa part kita nak bahagikan? Pertama adalah kita bahagikan part yang mungkin kita boleh bahagikan part yang yang mana ni? Okay, this one. Part nombor satu yang bentuk okey, yang bentuk macam ni. Okey, this one nombor satu. Okey, and then this is nombor satu lah. Nombor dua kita ambil yang bahagian this one. Segitiga. Okey, this is number two. Number one. And then nombor tiga adalah yang silinder, separuh silinder ni. Nombor tiga kat sini. Okay, kita ambil separuh nombor 3. Okay, nombor 3 and last one, nombor 4, kita kena subtract the whole half cylinder ni. Kena buang dia sebab kita tak nak this one. Okay, the whole sampai bawah. Okay, so this is number 4. So, kita ada 4 objek ataupun 4 komponen untuk kita pecahkan. Alright. So macam biasa kita kena buat table lah nak bagi nampak senang.
Kita ada delta V, kita ada X, kita ada Y, Z, V delta, sorry, X delta V, Y delta V, and Z delta V. Okay, part 1. Yang mana kita ambil tadi yang yang this one kan, yang rectangular, and then berapa dia punya volume 1 0.4 cc dia, darab dengan lebar dia adalah, panjang dia 1.0 kan, lebar 0.4, darab dengan tingginya adalah 0.4. Betul? 0.4. And then jawapannya adalah 0.16. How about X? X, kedudukan X. Berapa? Dia mesti separuh daripada objek yang kita ni. Dah senang, setiap part ni awak lukis. Alright, lukis. Macam itulah. Okay, 4 untuk X berapa? Daripada origin. Berapa? Where is our X? Berapa? Kita tak tahu X dia berapa? Yang ni satu, origin kita dekat mana? Dekat atas ni kan? Ni, this is our origin. X, Y, Z. And then yang ni jaraknya adalah satu. So, berapa dia punya X? What is our X? Berapa dia punya X? So, 0.3 kan? Macam ni dapat 1? Tak, tengok dekat sini. 0.3. Salah, bukan 0.3. Okay, sekarang ni bentuk dia macam mana? Macam ni kan? Betul? Sekarang kita pecahkan macam ni. Origin kita dekat mana? Dekat sini. This is X, this is Z, this is Y. Jarak sini ke sini berapa? 1 kan? Kita pecahkan. Nampak 1.2 ni dia sampai hujung. Sekarang ni kita pecahkan dia. Kat sini adalah kosong point empat. Kat sini, jap. 0.3 situ. Okey, nampak ni. Nampak sini ke sini. Dia punya 0.3 campur dengan 0.7. This is 0.7. So, satu lah sini. Betul? Satu. Kena faham. Kena tengok. Kena pandai isu, apa? Kena pandai imaging. Satu. Jadi, bila satu maksudnya dia mesti half lah. So, half 0.5. Boleh? 0.5. How about Y? Y berapa? Since objek tu berada pada bawah daripada Y, positif Y maksudnya kita kena consider as negatif. Separuh daripada 0.4. Sini kan? So, separuh negatif 0.2. Okay? And last one, Z. Macam mana nak tekan Z? Still dia berada pada belakang, berada pada negatif Z axis. Jadi, dia masih separuh juga daripada 0.4, so negatif 0.2. So, kiralah dapat berapa? X delta V, X, Y delta V, Z delta V. Okay, so there must be 0.08, negatif 0.032, so negatif 0.032, sama. Okay, tu adalah part 1. Part 2. Part 2 yang mana kita ambil this one, segitiga. Ni kan? Jadi segitiga 1/2
mesti darab dengan 0.4, darab 0.2, darab dengan 0.4 kan. So jawapannya adalah 0.16, betul? 0.16 sama. Alright. Then harba X. X ni berapa? Kedudukan kat mana dia punya, based on century kat mana, dia mesti 1 per 3 kan? Ingat daripada bucu. 1 per 3 daripada sini. 1 per 3 daripada sini untuk Y. Untuk X. So 1 per 3 darab dengan 0.2 tambah dengan 1 kan? So 1 tambah 1 per 3 darab dengan 0.2 sama dengan 0.016. 1 kan? 1.00 1.06. Yang first. Oh, yang this one? V. Oh, silap, silap. Yang 4 ke 1 ke? This one berapa? Volume untuk segitiga. Volume untuk triangle. Oh, triangle. 0.016 eh? Ni yang ni betul lah, 0.16 eh? Yang tu betul, yang tu betul. So this one 0.016. Mana? 0.016. Alright, and then X 1.0667 and Y berapa? Satu per tiga daripada panjangnya 0.4 kan? Negatif lah. So negatif, negatif 2 per 3 lah, sebab kedudukan origin ni kat atas kan? Kat atas ni. So daripada atas ni kita kira 2 per 3. Betul? 2 per 3 saya negatif 2 per 3 daripada 0.4. So sama dengan negatif 0.267. Okey, faham? Okey, Zack. How about Zack? How about Zack? Zack, 4 nombor 2. Dia mesti separuh je lah kan? Negatif 0.2. Tak ada masalah. This one. Okay, so kira berapa X delta V? 0.016 darab dengan 1.0667. Berapa? 0.017. Kita ambil 0.017 je lah. Alright. 0.017. And Y delta V berapa? 0.016 darab negatif 0.267. So negatif 0.0043. And Z delta V last kali kita akan dapat negatif 0.032. Betul? Yang sama eh? Ha, betul lah. 0.0032. 0.0032. Okey. Settle yang nombor 2. Okey. Nombor 3 pula. Sahabat nombor 3. Part nombor 3 kita ambil yang bahagian semi-silinder. Full dulu. Semi-silinder.
Okey, kita ambil full. Jadi rumusnya adalah pi 1 per 2 separuh lah sebab dia separuh kan. 1 per 2 pi r squared h. Jadi 1 per 2 pi r nya adalah 0.35 darab dengan h tingginya adalah 0.6. Okey, so jawapannya adalah 0.115, betul? 0.115. Alright, and then lepas tu x. X daripada kalau silinder kita tengok view daripada atas, maksudnya x-nya sinilah kan? Ni, dia punya x, jaraknya daripada sini ke sini. This is our x. So berapa x dia? Radius lah kan? Radius, so 0.35 radiusnya. Y, berapa y? Separuh daripada 0.6, jadi 0.3. Z, berapa z? Z kita kena guna, kalau tak video tu dia dia kita kena guna rumus daripada atas. Sebab z nya ni adalah dia punya pasti z kan. So dia mesti 4r over 3pi. So 4r adalah 0.35 bahagi 3pi sama dengan negatif lah kan sebab dia ke belakang. Negatif. So negatif 0.149, betul? Okey, so so kira, cuba kira x delta v, y delta v dan z delta v berapa? X delta v, y delta v dan z delta v. 0.115 darab dengan 0.35. 0.043, is that correct? 403. And then 0.115 darab dengan 0.3. 0.0345. And last one, 0.115 darab dengan negatif 0.149. Negatif 0.0171. Kita okay, adalah part nombor 3. And last one, part nombor 4 kita ambil yang bahagian semi-silinder yang sampai bawah. Okay. Since this one adalah benda yang kita tak nak, kita buang dia. So, kena letak negatif lah. Right, negatif. So, volume dia must be negatif 1 per 2 pi r 0.15 squared. H-nya adalah 1 kan? 1. So sama dengan negatif 0.035. And how about x? X dia adalah radiusnya sama 0.35. Alright. And then how about y? Y kalau kita lihat sini 0.4, 0.6 adalah ketinggian asal kan. Kedudukan y, kedudukan origin di sini maksudnya center mesti tengah-tengah daripada 1. Jadi kat sini kan dia must be 0.1 lah. 0.1, 0.1. And last one kita ada z. How about z? X dia 0.35, 0.35 bukan 0.15. Sebab kita consider daripada origin ke center of dua silinder ni sama lah. Sama. Alright, jadi 0.35 lah bukan 0.15. Z, kalau kita rasa sama juga for, kita kena guna rumus negatif. Sebab dia, dia negatif, so negatif 4R over 3pi. R 0.15 bagi 3pi. Sama dengan negatif 0.064.
Okay, tu adalah kita punya x, y, z. So, darab je lah. Then x delta v kita akan dapat negatif 0.0123. Okay, and then y delta v kita akan dapat negatif 0.0035. And last one, z delta v kita akan dapat 0.0022. Okay. And then totalkan dia last sekali. So totalkan dia 0.16 tambah 0.016 tambah 0.115 tambah negatif 0.035. Berapa? Betul? Okay, 0.256. So, and then kita tambah. Silap. So, kita tambah satu x delta v pula berapa? Negatif, sorry, 0.08 tambah 0.017 tambah 0.0403 tolak 0.0123. Sekejap. Macam salah ni. Yang ni betul 0.0123 kan? So berapa? 0.125. And y delta v negatif 0.032 tolak 0.0043 tambah 0.0345 tolak 0.0035. So kita akan dapat negatif 0.0053. And last one, z delta v kita ada negatif 0.032 tolak 0.0032 tolak 0.0171 tambah 0.0022. So kita akan dapat negatif 0.0501. So this is our values for each x, y and z. Dan dari situ baru kita boleh dapat dia punya summation lah. Alright, so x sama dengan x delta v over delta v 0.125 tadi kan, 0.125 bahagi dengan 0.256, 0.488 meter. So this is our answer. Untuk y, y delta v over delta v negatif 0.0053 bagi 0.256. So kita dapat negatif 0.021 meter. This is our answer. And last one, z sama dengan negatif 0.0501 bahagi 0.256. So dapat negatif 0.196 meter. So this is our answer. Okay, tu je soalan dia. Okay, boleh? Ada soalan nak tanya? Any question? Any question? Tak ada. Tak ada. Macam question 5 ni susah lagi je. Dia lebih sebab dia melibatkan volume. Kalau soalan 4 dia hanya melibatkan area. Melibatkan area. So, boleh pilih lah yang mana lagi senang kan. Sama ada nak pilih soalan 5 ataupun soalan 4. Topik ni kira ni jika doktor. Yes. Inilah dia punya topik kita untuk hari ni. Okay.
yang dalam video tu boleh tengoklah explain dari segi theorem of paper semua tu sebenarnya just teori lah macam mana kita boleh at the end lah, nanti kita akan guna this formula saja untuk dapatkan dia punya centroid. Okey. Sangkut-sangkut. Papers tu yang mana satu? Yang papers tu sebenarnya teori sahaja untuk kita dapatkan volume. Alright, macam mana dia punya contoh kita ada area, kalau dia kita buat satu revolution 360 degree dan dia akan menghasilkan volume. Alright, sama juga line, bila kita ada satu line dan kita buat satu revolution 360 degree dan dia akan menghasilkan area. Alright, so biasanya soalan dia tak tanya sangat. Dia ada cara boleh tengok dekat, boleh refer dekat modul lah beberapa soalan yang berkaitan dengan theorem of paper. Sebenarnya dia tak ada, tak apa, dia tak very critical sangat lah. Boleh tengok modul dalam buku ada contoh soalan lah. Ada formula tak? Dia akan bagi formula. Formula area, formula yang hanya formula yang semi-silinder saja. Maksudnya yang formula yang mana? Tapi tak ada masalah kan. Exam open book. So kalau macam tak yakin dengan formula, tengok balik dalam buku. Alright. Okay. So any more question? Kalau tak ada soalan, then kita break kejap dan jam 2 nanti kita sambung dalam 1-2 soalan lagi. Boleh? Alright, so thank you very much. See you on this afternoon. Pukul 2 rehat dulu, makan-makan, then kita sambung dalam jam 2 petang pula. Alright, so thank you very much. We can dismiss now. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Sama. Terima kasih, Dr.